Okay. Cuman merasakan. Coba. Gini. Seperti ini contohnya ya. Contoh apa? Beneran ini. Langsung dong. Langsung aja. Ya, ketemu lagi dengan saya Edi Daya di Arif Menjelis Channel. Masih bersama saya Edi Daya dan juga Arif Menjelis. Siapa saya dan siapa dia? Tentunya Anda sudah mengenalnya. Nah, Mas, kemarin udah janji kamu meneruskan main sulapnya. Iya, kemarin sekarang, main kartu ya. Sekarang kartunya dimainin. Main apa ya? Aku kalau kartu itu sebenarnya itu nggak benar, Pak. Nggak benar kan? Nggak benar. Sebenarnya nggak benar. Sebenarnya nggak benar. Bisa, benar. Jadi gini aja deh, main yang simpel-simpel aja. Ini kartu yang biasa Mas Arif pakai sulap. Normal, gitu. Ya. Kartu yang biasa dipakai sulap Mas Arif. Kartu terus? Kartu biasa maksudnya kartu remi biasa bisa beli di warung-warung atau di mana. Terus? Dan permainannya adalah beneran ini. Langsung dong. Langsung aja. Seperti ini. Ya, saya tutup mata. Ini bukan kartunya. Jeblok ini Mas malahan. Jeblok. Ini maksudnya. Iya. Benar. Iya jeblok tapi. Tapi benar kok ini. Tadi mau tak ambil gini malah jeblok. Enggak, tapi ini benar kok. Diulang apa ora? Diulang apa ora? Ya terserah kamu. Diulang ya, mainan jelek ya. Ya jadi omongnya. Ya jadi mainin. Oke. Okay. Tadi jadi kita tuh sambil ngasih tutu ya. Oh, gitu. Ini caranya kayak gitu. Jadi mau dibalikin, diulang. Katanya mau diulang udah. Ya, nih, tadi kan sudah ngambil kayak gini tapi ini satunya apa nih? Hi keriting, Mbak. Yes, hi diamond. Nah, keriting. Nah. Oh iya, hi diamond. Atas. Diamond kita ambil taruh di tengah, Pak. Gini ya. Nah, ini udah ya. Kita masukin. Sebulan masuk sendiri kan? Di tengah. Cuman tinggal giniin jari aja masuk. Iya. Terus. Oke, sekarang kalau kemarin kan Mas Arif ngambil dengan beberapa second set dapat. Nah, sekarang saya akan melakukan hal yang berbeda. Saya akan menutup mata dan akan mengambil kartu yang tadi kita lihat dengan menutup mata dan hanya merasakan ini kartunya atau bukan. Contohnya seperti ini. Ini bukan kartunya. Bukan. Ini. Oke, ngerti ya? Iya. Benar bukan? Oke. Nih. Satu. Oke. Ya, ambil. Berarti di antara tumpukan kartu ini kurang satu. Greetingnya nggak ada. Oh, nggak tak balikin. Hilang soalnya. Nah, udah. Kalau mau dibalikin juga bisa nggak sebenarnya, Mas? Gimana caranya? Bisa. Ini, ambil dari sini. Keren. Keren. Berarti udah utuh kembali ya? Utuh kembali. Ya dimasukin. It's magic. Sekarang saatnya kita seru-seruan bermain dengan kuisnya si Lontong. Sekarang kita langsung di level 7 ya? Level 7. Kemarin level 6 kita dapat nilai 100 terus. Meskipun kita remedi ya. Emang ya? Iya. Mudah-mudahan kali ini kita nggak akan remedi dan bisa menjawab semua pertanyaannya. Mulai kita level 7. Oh ini 7, oh, itu 100 Pak. Oke, lanjut. Pertanyaannya, tahu apa yang paling besar di Indonesia? Tahu jumbo, tahu sutra, tahu isi sumedang, tahu gelap. Aku menjawab tahu C. Isi sumedang. Ya sumedang nggak mungkin ya. Iya kan, sumedang kan luas. Diisiin dalam tahu loh. Segede apa coba tahunya. Lanjut. Lanjut. Kenapa pas lampu merah semua kendaraan berhenti? Nah, karena semuanya direm. Karena sudah peraturan. Takut dimarahi polisi. Daripada kemacetan direm. Salah, Pak. Kenapa? Enggak direm kok pas berhenti. Kenapa pas lampu merah semuanya kendaraan berhenti? Direm. Ya udah direm. Karena sudah peraturan. Karena dimarahi polisi. Daripada kemacetan. Ini benar semua, ini iya. Ngaco soalnya. Ya udah. Benar. Oke, lanjut. Selalu potong rambut setiap hari, tapi tak pernah botak. Rambut ramuan penumbuh, pakai ramuan penumbuh. Rambutnya banyak,
rambutnya tumbuh terus, tukang potong rambut. Nah, oh iya, tukang rambut. Tukang potong rambut itu setiap hari potong rambut, cuman dia nggak pernah. Ini lakukan lama nih ya. Hmm. Tapi tukang potong rambut di depan botak loh pak. Ya, dia nggak punya rambut pak. Ya kan? Berarti kan nggak masuk itu. Kenapa bebek goreng rasanya enak, dagingnya lembut, harganya mahal, ada huruf B-nya, dagingnya banyak B. Iya, kalau nggak ada bebek, nggak ada huruf B-nya, Pak. Oh iya. Goreng kan nggak enak. Ini kurang ajar ini. Iya betul. Iya. Iya. Karena ada huruf B-nya. Iya benar. Coba bebek nggak ada huruf B-nya. Gorengan ini bu. Mantap kali itu. Lanjut. Nah. Belut apa yang sangat berbahaya? Belut listrik, Pak. Belut air, belutang, belutang, belut goreng. Belutang apa? Belutang apa? Belutang apa? Ayo. Coba tanya teman. Belutang. Petulang. Waduh. Belutang. Oh, potong lah. Belut listrik, weh. Ya tak? Iya. Nyetrum arahnya. Iya. Ini temanmu kok dari kemarin salah apa ya pak? Nggak tahu ini koneksi apa-apa ya. Kita coba sekali lagi ya. Jadi tadi itu apa? Belutang? Belutang atau kali berarti itu kan belut listrik salah. Nah ini kalau lampu apa yang kalau dipecahkan akan keluar orang? Lampu ajaib, lampu jin, lampu bolam, lampu tetangga. Lampu tetangga. Lampu tetangga. Kalau dipecahkan pasti orangnya keluar. Benar itu. Oke, lanjut. Orang yang berhenti tapi rambutnya tidak berbahaya. Itu tukang potong rambut. Oh. Bukan, beda lagi. Orang apa yang berenang tapi rambutnya tidak basah? Orang botak. Orang renang pakai mantel, orang renang di pinggiran, orang botak lagi renang. Nah, itu orang botak. Orang renang di angan-angan. Ini di angan-angan juga bisa lah, Pak. Ya, benar. Orang botak kan rambutnya enggak pernah basah. Ayam apa yang bisa bertelur di mana saja? Ayam ajaib, ayam goib, ayam premium, ayam betina. Betina. Ayam ya? Betina. Jelas itu. Iya. Jelas sekali ayam betina itu. Tuh kan benar. Lanjut. Ikan teri. Ikan teri apa? Matanya mencapai ribuan. Matanya ribuan. Ikan teri raksasa, ikan teri di laut, ikan teri pura-pura. Ikan teri satu ton itu Pak, pasti ribuan itu. Iya. Mencapai ribuan. Lanjut. Nah. Apa bedanya jengkol dengan sepatu? Nah itu loh. Jengkolnya lebih harum jengkol. Sepatu lebih mahal. Jengkol disemur, sepatu disemir. Nah itu ini perbedaannya di C. Ya. Jengkol lebih enak. Lebih enak. Nah ini pasti nih keluar nih yang tadi. Tuh kan, nah, belut apa yang sangat berbahaya? Tadi kita jawab belut listrik salah, nah, yang belutang. Maksudnya kebelut hutang gitu kali pak? Berbahaya. Coba ya, belutang. Bel utang kali, bel utang. Iya. Mungkin ada bel, wah utang, bahaya ke. Tahu ya? Bahaya ke. Bener, yaudah lanjut. Tahu apa yang paling besar tadi ya? Tahu. Tahu isi sumut dan udah. Udah selesai. Nah. Oke, teman-teman, gimana aktivitasmu hari ini? Apakah Anda masih klumbrak-klumbruk kaya jemuran sing urung di PP? Ya, sudah, closing, Mas. Ayo tutup, Mas. Tutup. Biasa. Jadi kan tutup. Closing. Oke, teman-teman, kita sudah menyelesaikan kuis si lontong untuk hari ini ya, cukup ya. Dan sudah menghibur dengan sedikit trik sulap dari menggunakan kartu dari saya tadi ya. Yang gagal tadi kan? Iya, tapi kan diulang nggak gagal, Pak. Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang... Lihat gagalnya nggak? Janganlah. Ada di sini. Di sini. Ya, itu terus dua kali loh, Pak. Terus turun. Sip. Nah, ini. Sama ya. Nggak susah ya. Iya. Terus? Udah, ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk Anda yang menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa saya ingetin lagi untuk giveaway Arif Monjeli yang kemarin belum ada yang menjawab, bukan belum ada yang menemuin. Mungkin udah ada yang menemuin tapi belum mau menjawab. Ya, pertanyaannya apa? Nyari-nyari kali ya. Gimana sih? Padahal pertanyaannya mudah dan hadiahnya lumayan. Kalau subscriber kita, pengikut kita, kalau nonton sampai habis pasti tahu dan pasti
yang nonton kita sampai habis pasti dapat giveaway. Iya ya, oke. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Tetap semangat menjalani hidup. Jangan lupa makan sehingga kita mendapatkan energi tubuh. Susah jadi kayak pandel aku loh ngelawan tertekan diri ya. Jadi di dalam jiwa yang sehat tertanam tubuh yang kuat. Soalnya aku. Apabila beban hidup terlalu berat, jangan lupa berak biar agak lega. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Tetap semangat jalan hidup. Jangan lupa jadikan diri Anda semakin ajaib.